Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, dan selamat pagi juga untuk Pak Indra. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Aliran Feminis Legal Theory atau FLT. Kami harap makalah dan presentasi kami dapat dipahami dan dimengerti dengan baik oleh teman-teman semua. Dalam presentasi makalah kali ini, kelompok 9 beranggotakan 4 orang, yaitu Madewi Nabila Zatidini, NIM 33, Muhammad Fikri Akbari, NIM 44, Muhammad Fanji Putra, NIM 78, dan Juanita Bilatia, NIM 11. Baik, berikut akan saya sampaikan materi mengenai pengertian Feminist Legal Theory. Kata feminis dalam berbagai kamus sering diartikan sebagai kata benda atau kata sifat yang dikaitkan dengan kata feminism. Dalam Oxford English Dictionary atau OED, feminism berarti advokasi hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan jenis kelamin. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ditemukan istilah feminisme yang berarti gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki. Feminisme juga dianggap sebagai pandangan yang berfokus pada ketidakadilan yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya. Janet Radcliffe Richard mendefinisikan feminisme sebagai keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan sosial yang sistematis karena jenis kelamin mereka. Pengertian serupa disampaikan oleh Alison Jagar yang mendefinisikan feminisme sebagai mereka yang mengupayakan, tidak peduli karena atas dasar apa, untuk mengakhiri subordinasi perempuan. Sementara itu, Feminist Legal Theory dalam Oxford Dictionary of Law diartikan sebagai gerakan luas yang berusaha menunjukkan bagaimana teori hukum konvensional jauh dari buta gender mengabaikan posisi dan perspektif perempuan. Kaum feminis menunjukkan kesenjangan yang dapat ditemukan oleh hukum pidana, terutama dalam pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga, hukum keluarga, kontrak, kesalahan, properti, dan cabang-cabang lain dari hukum substantif, termasuk aspek hukum publik. Dengan demikian, Feminist Legal Theory atau teori hukum feminis adalah teori hukum yang lahir dari pemikiran kaum feminis, yaitu suatu gerakan atau orang-orang yang utamanya perempuan yang memiliki keyakinan atau pandangan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya dan karenanya berupaya untuk menghapuskannya dengan meningkatkan otonomi perempuan dan advokasi hak-hak perempuan. Selanjutnya akan saya sampaikan materi mengenai sejarah Feminist Legal Theory atau FLT. Teori hukum feminis atau Feminist Legal Theory lahir pada awal tahun 1970-an. FLT muncul karena keprihatinan terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan dalam hukum. Beberapa tokoh yang dikenal ada Vandana Shiva, seorang ahli ekofeminis, Gayatri Spivak, seorang filsuf, Nawal Elsa Devi, seorang dokter dan penulis serta feminis Islam, Shirin Ebadi, seorang sarjana hukum dan aktivis yang pernah meraih Nobel Perdamaian. Gerakan feminis yang menjadi wacana global akhir-akhir ini memiliki pengaruh bagi munculnya pemikir feminis muslim. Namun sesungguhnya lebih menggerakkan mereka adalah tantangan dunia modern yang menuntut pelaksanaan HAM secara menyeluruh. Asumsi dasar FLT dikembangkan dari gagasan awal Brenda Gosman, yaitu hukum diinformasikan oleh laki-laki bertujuan memperkokoh hubungan sosial yang patriarkis, norma, pengalaman, dan kekuasaan laki-laki, abai terhadap pengalaman perempuan dan orang miskin, kelompok marginal, dan kaum minoritas, sehingga hukum yang dihasilkan adalah hukum yang bias dan dampaknya sangat menyimpang. FLT sendiri memiliki ciri-ciri metodologi feminis yang dikemukakan oleh Sadly dan Porter, yaitu keberpihakannya terhadap perempuan.
Perempuan sebagai korban dapat ditunjukkan sejak memiliki topik penelitian dan sengaja memiliki permasalahan problematis secara konseptual maupun praktikal, merumuskan permasalahan penelitian, membangun kerangka teori dengan konsekuensi metodologisnya. Dan tujuan riset bukan semata-mata hanya tentang perempuan, melainkan melahirkan rekomendasi bagi perbaikan nasib perempuan juga. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai teori feminis. Sebelum kita memahami tentang apa itu teori feminis, feminis sendiri diartikan dalam kamus sebagai kata benda atau noun yang dikaitkan dengan feminisme. Dalam Merriam-Webster Dictionary and Thesaurus, feminis itu merupakan kata sifat atau adjektif dari feminisme, yang berarti 1. Teori tentang kesetaraan politik, ekonomi, sosial berdasarkan jenis kelamin; 2. Yakni aktivitas yang diorganisasi atas nama hak-hak dan kepentingan perempuan. Sedangkan kata feminis bagi kata benda atau non merupakan supporter atau pendukung feminisme atau kata sifat dari adjektif yang berarti berhubungan dengan mendukung persamaan hak bagi perempuan. Sedangkan Oxford English Dictionary atau OED, feminisme itu berarti advokasi hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan dan jenis kelamin. Lalu dalam KBBI, istilah feminisme itu berarti gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki. Feminisme itu dianggap sebagai pandangan yang berfokus pada ketidakadilan yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya. Nah, Janet Radcliffe Richards itu mendefinisikan bahwa feminisme itu sebagai keyakinan bahwa perempuan itu mengalami ketidakadilan sosial yang sistematis karena jenis kelamin mereka. Pada kesempatan lain, feminisme itu juga diartikan bahwa teori yang menganut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Sementara dalam feminist legal theory dalam Oxford Dictionary of Law diartikan sebagai gerakan luas yang berusaha menunjukkan bagaimana teori hukum konvensional jauh dari buta gender mengabaikan posisi dan perspektif perempuan. Nah, kaum feminis ini menunjukkan bahwa kesenjangan yang dapat ditemukan dalam hukum pidana, terutama dalam pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga, hukum keluarga, kontra, kesalahan, properti, dan cabang-cabang lain dari hukum substantif ikut termasuk aspek politik. Nah, dalam kaitannya antara feminis dan sistem hukum, Profesor Dr. Sulistyowati itu mengemukakan bahwa teori feminis itu perlu dikembangkan. Hal ini berdasarkan bahwa pertama, untuk menganalisis apakah produk hukum yang bias gender dan juga bias kelas, baik peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim. Nah, penjelasan demikian itu sejalan dengan data yang dirilis oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang mencatat hingga tahun 2013 terdapat 342 kasus perda yang bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan. Nah, keadaan diskriminatif tersebut itu merupakan kebiasaan subordinasi yang masih banyak dipertahankan oleh sebagian daerah di Indonesia. Subordinasi merupakan kondisi di mana perempuan ditempatkan pada posisi subordinat atau lebih rendah daripada laki-laki yang terjadi di ruang privat atau publik. Yang kedua, mengenai menganalisis praktik penerapan hukum, khususnya dalam praktik sistem peradilan pidana, yang mana kasus pemerkosaan yang kebanyakan korbannya adalah perempuan. Jadi, ia harus menjawab mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh hakim mengenai kronologis tindakan pemerkosaan tersebut. Terpaksa juga mengulas dan menerangkan kembali tentang peristiwa detik-detik saat di mana harga dirinya direndahkan. Nah, kondisi demikian dalam kajian feminis itu disebut stereotip, yang mana asumsi bahwa perempuan berdandan untuk menarik perhatian lawan jenis, maka ketika ada kasus kekerasan atau pelecehan selalu dikaitkan dengan stereotip tersebut sehingga menimbulkan anggapan negatif bahwa yang menjadi penyebab perempuan dilecehkan secara seksual adalah akibat kesalahan perempuan itu sendiri. Yang ketiga,
memberikan rekomendasi dan advokasi untuk tujuan reformasi hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa feminisme itu merupakan gagasan yang mendorong mengenai paradigma hukum baru tentang kesetaraan gender dengan tujuan membongkar sirkulasi kejahatan terhadap perempuan. Dan feminisme itu juga dapat dijadikan sebagai alat teropong untuk melakukan eksaminasi produk pengadilan berupa dakwaan dan putusan maupun peraturan perundang-undangan yang masih berisi ketidakadilan yang sulit dipahami dan diketahui apabila menggunakan teori lain. Yang terakhir, feminisme itu merupakan gerakan resonansi dengan dalil kritisisme terhadap kegagalan pemerintahan dalam menjawab permasalahan keadilan. Adapun jauh sebelum itu pada masa Renaissance, Thomas More hadir dengan pemikiran susunan pemerintahan. Gagasan utopia tersebut itu dimaksudkan sebagai kritik terhadap suasana kehidupan masyarakat Inggris yang dihantam oleh badai ketidakadilan yang terjadi pada saat itu, khususnya pada kaum bangsawan dan kaum adikuasa lainnya yang memegang kedaulatan kerajaan Inggris. Selanjutnya adalah mengenai teori feminis legal teori menurut Nancy Levin dan Robert R. M. Verhey. Nah, muncullah pertanyaan, apa sih ciri khas dari teori feminis hukum? Apakah ada kriteria untuk siapa yang bisa menjadi feminis? Dan apakah ada kepercayaan feminis? Nah, banyak hak yang pertama yang diperjuangkan oleh gerakan perempuan, yakni hak politik. Seperti strategi awal pernyataan Sojourner Truth yang mengenai perlakuan yang sama karena dia telah dibajak dan dikuburkan, seperti bayangan manusia mengenai kesetaraan yang akan muncul teori-teori hukum penting yang di kemudian hari. Nah, meskipun para pengacara feminis itu mendesak pengadilan di tahun 1960-an dan di awal 1970-an untuk mengatasi ketimpangan gender, masih baru pada tahun 1970-an dan para ahli hukum itu mengembangkan cabang-cabang teori hukum feminis yang berbeda. Semua teori feminis itu memiliki dua hal. Yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah aspirasi. Para feminis ini mengakui bahwa dunia ini telah dibentuk oleh kaum pria, khususnya kaum kulit putih. Karena alasan ini tuh punya pembagian kekuasaan dan hak istimewa yang lebih besar. Sedangkan para feminis itu setuju mengenai tujuan kesetaraan. Mereka tidak setuju tentang maknanya dan tentang bagaimana cara mencapainya. Selanjutnya adalah mengenai teori perlakuan yang sama. Gelombang pertama teori hukum feminis itu dimulai sejak awal 1960-an dengan munculnya teori perlakuan yang sama, atau juga bisa disebut dengan liberal atau tampak sederajat. Teori ini tuh didasarkan pada prinsip kesederajatan formal yang menginspirasi gerakan hak pilih, yaitu bahwa wanita itu berhak atas hak yang sama dengan pria. Teori ini diambil dari cita-cita liberal dalam filsafat dan teori politik yang mendukung kewarganegaraan yang sama, peluang yang sama dalam arena publik, individualisme, dan rasionalitas. Prinsip ini cukup sederhana, hukum itu tidak boleh memperlakukan wanita dengan cara yang berbeda dari pria yang berada di tempat yang sama. Selain itu, hukum itu hendaknya mendasarkan keputusan tentang wanita perorangan pada generalisasi, bahkan secara statistik yang akurat mengenai wanita sebagai kelompok. Teori perlakuan sama itu juga membuka banyak pintu bagi wanita, terutama bidang pendidikan dan pekerjaan. Alasannya adalah ke timur untuk memahami dan diterima oleh arus utama. Salah satu alasan mengapa strategi ini itu memenangkan dukungan publik adalah karena hal ini itu ditujukan pada individu yang mengalami ketimpangan dan hanya mencari perubahan yang secara bertahap. Tapi teori yang bertahap itu bergerak secara lambat. Selain itu, tuntutan hukum perlakuan yang sama itu tetap fokus pada kegiatan publik seperti pajak, penjualan minuman keras, dan pendidikan.
bukan pada bidang yang lebih kontroversial seperti teori perilaku pribadi. Nah, teori perlakuan yang sama menerima pengalaman pria sebagai titik acuan atau norma. Wanita itu memperoleh kesetaraan hanya sejauh mereka berada pada posisi yang sama dengan pria. Salah satu kelemahan dalam pendekatan ini adalah bahwa penekanannya pada kesamaan kerugian pada wanita dalam masalah yang berkaitan dengan kehamilan dan persalinan. Sebuah kem baru bagi para pemikir feminis budaya mengkritik bahwa teori perlakuan yang sama karena gagal melindungi perempuan ketika mereka tidak berada yang tempat sama yang bagi pria. Selanjutnya adalah feminisme budaya. Para feminisme budaya itu berpendapat bahwa pria dan wanita itu tidak boleh diperlakukan sama, yang mana mereka itu memiliki perbedaan yang relevan dan bahwa wanita itu seharusnya tidak diperlakukan untuk berasimilasi dengan norma pria. Mereka mendorong sebaliknya sebuah konsep kesetaraan hukum yang mengakomodasi perbedaan biologis dan budaya antara pria dan wanita. Beberapa tokoh feminis kebudayaan melihat keterkaitan antara wanita yang berakar pada asal-usul biologi maupun budaya. Mereka itu bersikukuh bahwa wanita pada dasarnya terhubung dengan manusia lain melalui hubungan fisik antar sel, kehamilan, dan pemberian ASI serta kemanusiaan melalui etika perawatan. Jadi masalah dengan teori hukum adalah bahwa itu pada dasarnya sangat maskulin karena tidak memperlakukan manusia sebagai sesuatu yang berbeda secara fisik, tidak terhubung dan terpisah dari orang lain. Teori feminis budaya dalam hukum berdasarkan pengetahuan berbeda. Suara dari psikolog pendidikan Carol Gilligan. Gilligan ini menantang teori dominan dalam psikologi yang berkaitan dengan Lawrence Kohlberg yang menggunakan konsep abstrak tentang keadilan dan hak bersesuaian dengan tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi dalam perkembangan moral. Ia mengemukakan teori bahwa anak laki-laki dan perempuan itu mempelajari metode penalaran moral yang berbeda. Anak perempuan diajar untuk menghargai empati, belas kasihan, menjaga keharmonisan, dan kebersamaan. Sedangkan anak laki-laki itu diajar untuk menghargai asas-asas moral, hak-hak, otonomi, dan individualisme yang abstrak. Anak perempuan bertumbuh menjadi wanita yang bernalar dengan etika perawatan dan anak laki-laki dengan etika keadilan. Pria menghargai hak abstrak, sedangkan wanita itu menghargai hubungan manusia. Kritik utama terhadap teori ini adalah bahwa hal itu menghargai kaum wanita hanya ketika mereka menerapkan peran sosial yang konvensional dalam merayakan atribut-atribut yang berhubungan dengan wanita seperti empati, pengasuhan, feminisme kultural, memperkuat hubungan stereotip wanita dengan rumah tangga. Keberatan lainnya adalah bahwa hal ini mencirikan para wanita yang menunjukkan perlindungan khusus seperti yang dinyatakan Mahkamah Agung dalam sejarah hukum yang melindungi kaum wanita tidak bisa dijadikan dasar tetapi sangkar. Teori dominasi. Teori dominance atau feminisme radikal menyoroti hubungan kekuasaan antara pria dan wanita. Teori dominasi berpendapat bahwa kesenjangan wanita sebagai diskriminasi seks dalam arena ekonomi, politik, dan keluarga dihasilkan dari pola dominasi laki-laki. Teori ini mengatakan bahwa pria memiliki hak istimewa, dan hak istimewa pria ini menerima dukungan dari sebagian besar lembaga sosial dan juga sistem kompleks budaya. Teori feminisme ras kritis. Para feminis ras yang kritis berpendapat bahwa doktrin-doktrin hukum di berbagai bidang seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup mengatasi diskriminasi yang didasarkan pada persimpangan kategori ini. Sebagai salah satu contoh, kebutuhan dalam kepegawaian terjadi diskriminasi bagi seorang wanita kulit hitam sebagai wanita atau sebagai kelompok minoritas, dan untuk mengklaim baik seks atau diskriminasi ras mengabaikan cara rasisme dan seksisme saling berhubungan.
Teori feminisme lesbian. Teori hukum lesbian dan gay awal mengungkapkan hubungan antara heteroseksisme dan seksisme. Mereka memperlihatkan bagaimana gagasan-gagasan tradisional macho menuntut adanya pemisahan jenis kelamin, penindasan sifat-sifat feminin pada pria, pengucilan, pelecehan, dan fitnah terhadap mereka yang dianggap menyimpang secara seksual. Hal ini meneguhkan keunggulan kejantanan atas feminim maupun heteroseksualitas atas semua bentuk seksualitas lainnya. Teori ekofeminisme. Ekofeminisme menggambarkan kekayaan dan beragam hubungan wanita dengan masyarakat dan alam. Kemajuan pertama di tahun 1970-an, ekofeminisme telah berkembang menjadi variasi yang mengagumkan, dengan kekosongan yang berkisar dari ekonomi sampai spiritualisme, dari hak hewan sampai hak asasi manusia internasional. Selanjutnya, teori feminisme pragmatis. Pragmatis umumnya menghindari hal-hal abstrak. Bagi mereka, konsep-konsep abstrak tidak mendikte solusi praktis di dunia nyata. Kaum feminis sebagai pragmatis tidak mencari solusi dalam aturan hukum formal, tetapi sebaliknya, memandang aturan hukum sebagai penjelasan sebagian untuk hasil dalam kasus-kasus individual. Para feminis pragmatis mengakui bahwa banyak debat di antara para feminis adalah tentang visi yang berbeda dari sebuah ideal berarti untuk mencapai tujuan kesetaraan. Mereka juga menyadari bahwa kelompok-kelompok bawahan sering menghadapi ikatan ganda, dan bahwa suatu hasil di sepanjang dimensi yang ideal dapat menyebabkan individu-individu tanpa solusi. Pragmatisme datang tanpa keyakinan yang kuat, tetapi hal ini mungkin menawarkan serangkaian metode yang lebih baik untuk membuat kesimpulan meskipun mungkin bersifat sementara dan sebagian. Pragmatisme feminis berkontribusi lebih sedikit dalam hal solusi konkret dan lebih banyak lagi dalam hal saran metodologis. Karena salah satu aspek dari metodologi feminis adalah melihat realitas pengalaman, para feminis pragmatis menemukan kebenaran dalam hal-hal khusus realitas sehari-hari wanita. Dengan demikian, untuk pragmatis, pengalaman pribadi membantu membangun teori, dan teori perlu menyatukan situasi nyata dari beragam individu. Selanjutnya, teori feminisme modern. Feminisme pasca modern berbagi dengan teori-teori feminis yang penting dan dengan pragmatisme penolakan terhadap hal-hal yang penting, gagasan bahwa semua wanita memiliki pengalaman atau kondisi tunggal. Tapi modernis memainkan pada keseluruhan berbeda tingkat abstraksi. Aliran modern dimulai dengan teknik yang disebut dekonstruksi. Dekonstruksi yang dikembangkan pada tahun 1960-an dan 1970-an mencakup meneliti perincian sejarah seni untuk menyingkapkan pesan-pesan politik dan prasangka yang tersembunyi di dalamnya. Para feminis modern menggunakan alat untuk dekonstruksi guna menentang gagasan modern tentang aturan hukum yang tidak dapat diubah. Di Indonesia terdapat undang-undang yang melindungi perempuan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yang kelima, Impres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengurusutamaan Gender. Yang keenam, Kepres Nomor 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Komnas Perempuan yang diubah dengan Kepres Nomor 65 Tahun 2005. Sekian dari kami kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.